Salam jumpa di ruang bahasa kita bersama Ibu Nok Suryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya. Mari kita mulai materi hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang artikel yang berbentuk kritik sastra dan esai. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Untuk kelas 12, kompetensi keahlian farmasi dan perawat pada semester genap. Mari kita baca artikel berikut. Disebut apakah artikel ini? Iya, ini disebut sebagai kritik sastra. Pahami paparan berikut ini. Selanjutnya, kita pahami lagi artikel berikut. Berbentuk apakah artikel ini? Iya, artikel ini berbentuk esai. Pahami paparan berikut tentang esai. Dari paparan tadi, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Antara kritik sastra dan esai ada persamaan. Selain itu, di antara keduanya ada juga perbedaan. Itulah uraian mengenai pengertian, persamaan, dan perbedaan antara kritik sastra dan esai. Alhamdulillah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk belajar.